Good morning, happy dokter guys. Oke guys, selamat sore guys. Oke guys, kali ini kita akan membuat sukil guys. Ya, pertama kita akan menggali dulu guys, menggali tanah dan kita bikin hau di atasnya dan kita angkat pakai hau dan kita atuk pakai haunya juga guys. Tapi kita mau mengambilnya dulu ya guys, supaya bisa menyiapkan alat-alatnya guys. Ya, dukung terus channel tuh kami Tandika and Event Film ya guys. Saya akan memperkenalkan nama teman-teman saya guys. Ya, ini namanya si Dimas. Lo gimana patah daun? Ya. Dimas Yantur guys. Ya, ini namanya Mesito Kagataro guys. Dan ini namanya Christian Schreger guys. Oke, inilah teman-teman untuk membuat sungkil guys. Ya, kali ini kita akan membuat sungkil. Let's go guys. Tadi kita cari, kita tahu. Jangan. Kita tidak susah, kita tidak. Ayo, ayo, nak kau nak bergerak dong. Oleh, ah, kau berenang cari. Iya. Oke, kita bisa. Ayo, kamu masuk sini. Boro. Yuk. Mau dulu. Yuk, lanjut. Kamu masuk. Ingat, hati-hati pakai parang, guys. Kita bisa terkena kepala. Oke, guys. Inilah dia. Kita akan membawa bitatar, guys. Ya, ini harus lumayan agak panjang, guys, supaya bisa tiga, guys. Ya, harus tiga kayunya, guys, supaya bisa berganti-ganti. Nanti ada yang menjaga, ada yang mengantuk, guys. Ya, inilah dia bentatarnya. Dan temanku Mas sedang melipis bentatarnya, guys, supaya bersih dan tidak ada burung-burungnya, guys. Biar di sini aja dibuang, guys. Oke, guys, mari selanjutnya cerita ini ya, guys. Jangan lupa, guys, tonton dan share dan like, komen dan subscribe, guys, channel kami Tandikan Event. Nah, dia bitatarnya udah siap yang panjang. Jadi sekarang kita akan mengukurnya. Ya, guys, untuk anaknya, guys, cukup sampai segini, guys. Ya, udah cukup sampai segini, guys, karena ini anaknya, supaya bisa dilotak, guys, dan ini pengen lotaknya, guys. Ya, dongan-dongan, mari kita potong bitatarnya. Let's go. Inilah dia anaknya Suki guys, atau anaknya guys, ya ini inangnya guys, atau pangalotak guys, ya ini pemukul guys, dan ini anaknya yang mau dipukul. Ini siap korban nih guys, siap korban untuk dihambal-hambalkan ke sana ke sana. Ya, inilah dia guys, anaknya kita akan menikitinya guys. Oke, ini kita harus menikitinya guys, tapi kalau itu enggak. Mbak, soalnya Pak Mida Dimas, ingat ingat pepeh. Cari lalap apa? Nih, Mardelen. Oke, okay, guys. Mau berapa ini? Bang, enggak mau beon. Mau ya, tak kali melu bang, ta. Bu mau tanggung. Tak kali apa, Pak? Udah mau tawa ke melu bang, guys. Bu mau tanggung. Kita harus menurunkan di sini, guys. Supaya guys ini harus tak baik, guys. Tak baik, guys. Dalam kali ini, guys. Waduh, guys. Baik, guys. Iya. Ini, guys. Kita bantuan, guys. Harus dikurek terus nih, guys. Ya, guys. Iya guys, pipa guys. Iya guys, harus gawat nih kalau kena pipa guys. Nanti bocor airnya guys. Nanti bocor lambungnya guys. Kena pipa. Gurusikan nak kita. Nah, saya itu nanti diusik. Beginilah cara mengsukil guys. Ya, pertama di angkat haunya guys ke atas guys, supaya nanti ada yang menangkup guys dan dikembalikan kalau kena ini guys. Ini pertama di peko guys, dan kalau kena guys katanya berganti guys. Ya, begitulah permainan bersungkil guys. Ya, ayo guys, let's go, kita bermain bersungkil guys. Let's go guys. Inilah timku bermain guys, dan aku temannya juga guys. Dan ini namanya tadi si Dimas guys, yang turi.
Dan ini biar ceturi. Dan ini ceria natural pusing guys. Ya guys, inilah teman bermain guys. Ayo kita pertama bermain guys. Ya bermain guys. Di sungkil dulu ini teratur dan juga gini guys. Dan ditangkap guys. Dan aku memukulnya di sini guys. Dan ditembak kalau kena guys. Mereka berganti ke sini guys. Ya, ayo kita lakukan guys. Apa bu? Siap. Asma tara babudi babudi. Kon. Minggir sude. Begitulah cara memainkan marsupil guys. Ya, inilah dia teman-teman yang sudah memainkan marsupil guys. Ya, hadiah mereka adalah yang menang guys. Tetak satu. Bungkus guys, ya satu bungkus aja udah cukup ya guys, ya ini tiktaknya guys. Siapa pemenangnya? Ini guys. Oke.